Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat penumpang buatan Douglas Aircraft Company dari masa ke masa. Part 2. Check it out. Yang keenam, Douglas DC-6. Douglas DC-6 adalah pesawat kargo, pesawat angkut sipil, dan pesawat militer bertenaga piston yang dibangun oleh Douglas Aircraft Company dari tahun 1946 hingga tahun 1958. Awalnya dimaksudkan sebagai transportasi militer menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Pesawat ini dikerjakan ulang setelah perang untuk bersaing dengan Lockheed Constellation di pasar transportasi komersial jarak jauh. Lebih dari 700 pesawat dibangun dan banyak yang masih terbang hingga hari ini dalam peran kargo, militer, dan pengendalian kebakaran. DC-6 dikenal sebagai C-118 Liftmaster dalam layanan Angkatan Udara Amerika Serikat dan R-6D dalam layanan Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum tahun 1962. Setelah itu, semua varian Angkatan Laut Amerika Serikat ditetapkan sebagai C-118. Angkatan Udara dan Angkatan Darat Amerika Serikat menugaskan Douglas membuat proyek DC-6 sebagai XC-112 pada tahun 1944. Angkatan Udara dan Angkatan Darat menginginkan versi yang diperpanjang dan bertekanan dari basic transportasi C-54 Skymaster yang berbasis DC-4 dengan mesin yang lebih bertenaga. Pada saat prototip XC-112A terbang pada tanggal 15 Februari 1946, perang telah berakhir. Kemudian, Angkatan Udara Amerika Serikat membatalkan persyaratannya. Dan pesawat tersebut diubah menjadi YC-112A yang dijual pada tahun 1955. Douglas Aircraft memodifikasi desain menjadi transportasi sipil 80 in atau 200 cm lebih panjang dari DC-4. DC-6 sipil pertama kali terbang pada tanggal 29 Juni 1946. Pada April 1949, United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, National Airlines, dan Braniff Airlines menerbangkan DC-6 di Amerika Serikat. United Airlines menerbangkan pesawat ini ke Hawaii. Braniff menerbangkan pesawat ini ke Rio de Janeiro dan Panagra. Yang ketujuh, Douglas DC-7. Douglas DC-7 adalah pesawat angkut Amerika Serikat yang dibangun oleh Douglas Aircraft Company dari tahun 1953 hingga tahun 1958. Turunan dari pesawat DC-6. Pesawat itu adalah pesawat transportasi bertenaga mesin piston besar yang terakhir yang dibuat oleh Douglas, yang dikembangkan tak lama setelah jet paling awal, yaitu De Havilland Comet, yang memulai layanan dan hanya beberapa tahun sebelum Douglas DC-8 yang bertenaga jet terbang pertama kali. Tidak seperti pesawat lainnya, di jajaran pesawat yang digerakkan oleh baling-baling, Douglas tidak ada contoh yang tetap beroperasi saat ini dibandingkan dengan DC-3 dan DC-6 yang jauh lebih sukses. Sejarahnya, pada tahun 1945, Pan Am meminta DC-7 versi sipil dari transportasi militer Douglas C-74 Clubmaster. Tetapi Pan Am segera membatalkan pesanan mereka. Usulan DC-7 itu tidak terkait dengan pesawat turunan DC-6. American Airlines meminta menghidupkan kembali penunjukan pesawat tersebut ketika mereka meminta sebuah pesawat yang dapat menerbangkan ke pantai Amerika Serikat tanpa henti dalam waktu sekitar 8 jam. Tapi Douglas enggan membangun pesawat sampai Presiden American Airlines, C.R. Smith, memesan 25 dengan harga $40 juta. Sehingga menutupi biaya pengembangan Douglas.
sayap DC-7 dibuat berdasarkan pada sayap DC-4 dan DC-6 dengan rentang yang sama. Badan pesawat lebih panjang 100 cm daripada DC-6B. 14 silinder mesin Wright R3350 duplex cyclone turbo kampan engine memberikan tenaga. Prototipe pertama terbang pada Mei 1953 dan American Airlines menerima DC-7 pertama pada bulan November di tahun yang sama. Yang ke-8, Douglas DC-8. Douglas DC-8 merupakan sebuah pesawat yang dibuat oleh Douglas Aircraft Company. Pesawat ini dahulu merupakan pesawat paling populer di dunia untuk waktu yang lama. DC-8 pertama kali mengudara pada tahun 1958. Hingga sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Pesawat ini mulai diproduksi pada tahun 1958 dan produksinya berhenti pada tahun 1972. Jumlah produksinya mencapai 556. Beberapa DC-8 masih beroperasi sebagai pesawat kargo. Latar belakang pengembangannya, ketika Douglas memimpin pasar penerbangan komersil setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Douglas yang memproduksi DC-3, DC-4, DC-5, DC-6, dan DC-7 yang merupakan pesawat bermesin piston yang mempopulerkan penerbangan sipil. Ketika de Havilland berhasil menerbangkan pesawat jet komersil pertama, yaitu de Havilland Comet pada tahun 1949, Douglas tidak melihat keperluannya yang terburu-buru untuk mengembangkan pesawat jet. Tetapi ketika Boeing mulai mengembangkan 707 yang merupakan pengembangan dari 36780, Douglas terpacu untuk mengembangkan sebuah pesawat komersial bertenaga jetnya sendiri karena takut kehilangan posisi pasar. Dimulai dengan sebuah crash program atau program kecelakaan, Douglas berhasil menerbangkan DC-8 3 tahun setelah program dimulai. Walaupun dari luar tampak similar dengan 707 dengan sebuah sayap terpasang rendah bertekuk ke belakang dan 4 mesin turbojet, DC-8 dilengkapi dengan inovasinya sendiri termasuk fitur servisabilitas dan reliabilitas yang canggih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.